detik-detik terjadi angin kencang sobat nih. Kita irungkan. Banyak pohon-pohon yang kecil ya. Oke lah. Astagfirullahaladzim. Ini pohon petai sahabat nih tumbang. Nah rumah orang. Beruntung orang-orangnya lagi tiada lagi keluar rumah. Ya, ya. Oh, adik mah. Sobat. Pohon mangga. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya. Ya, sobat. Alhamdulillah ini gak apa-apa ya. Gak terlalu parah. Dan orang-orangnya lagi gak, lagi pada keluar rumah. Anginnya kencang sekali sobat, saya boro-boro sempet pegang kamera tadi ya. Terlihat pohon bambu. Nah kabel. Sobat hati-hati selalu ya. Saat datang angin kencang, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini satu lagi sobat, masih petai juga ini. Nah tumbang juga dari pohon yang ini nih. Pohon gas tuh. Udah loba meren. Ini satu lagi buat buket. Ini satu kasus di sini ya. Pohon ini pohon angsana kalau nggak salah ya, cemplak dari sini angsana sobat. Untung nggak nyampe ke rumah ya. Cuman mana nyelu. Dan beberapa saat kemudian inilah gotong royong warga setempat sobat mengantisipasi ya, membereskan bongkahan pohon ini. Pohonnya lumayan besar sobat nih. Bari udut kang. Buah pak, buahnya banyak sekali pak. Bikin kan ngora tuh. Angkat kaluhur, awas Siti. Awas, ngomong apa? Oh,
ada itu anaknya woi. Awas ngebanting deh kadio. Terus. Banting deh. Kade balik deh ya. Dan ini di tempat lain ya, tempat pihang PJU kabelnya ini bambu, tapi sudah ditebang. Ini pohon-pohon kecil juga tumbang. Anginnya tidak lama, tempat ini cuman sekitar 2 menitan saja, cuman cukup kenceng. Nih, tumbang. Iya, wae inget juang ke dia wae, ah. Penting mah kabel bisa ke dinyeng, ya sama bisa di jalan toko gue, jadi aku awi lah sementara. Ayo belah di tumah, wah. Wah, belah di tumah, ngan belah di wae. PJU-nya patah buat ini ketarik kabel. Ini musim awal penghujan sobat, dan di sini penanda alam. Ini bunga bungur sudah berkembang, tandanya memasuki musim penghujan. Padu kasih sikeun wae heula, pegatkeun wae lah tuh. Potong wae. Oh. Ieu tah na tumbuh ieu tah. Eta lain apa? Ini antisipasi sementara. Kabelnya kita amankan dulu. Bekas angin. Pohon ini hampir tumbang juga. Ngeces. Dan di ujung sana bambunya sudah ke tengah jalan juga ini. Bentar lagi mau tumbang. Mabok.
Oke, mungkin sekian saja buat videonya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Untuk saya menginformasikan dari Majalengka Selatan ya, tetap hati-hati dan waspada selalu, sebab mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nuyun, nuyun. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.